Kami membeli sepatu di pasar baru, pulang-pulang memberi kado dan juga baju. Jakarta, kota metropolitan. Mari kita jaga agar tidak berantakan. Rawamangun lewat Kemayoran. Naik sepeda bikin sehat badan. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan pesan bahwa selama hari-hari ke depan, mari berkontestasi dengan cara-cara yang damai. Mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan. Jadikan Pilkada Daerah Khusus Jakarta menjadi percontohan nasional. Pilkada yang naik kelas, pilkada yang menjadi teladan, pilkada yang dijauhkan dari hal-hal yang meresahkan. Kita lakukan kampanye berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabilul khairat kampanye. Saya titip kepada seluruh pendukung partai pasangan 01 yang kami hormati untuk menaati apa yang kami tadi sampaikan dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini, insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan. Maka Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya keselamatan sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat menuju slogan kami adalah Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami membeli sepatu di pasar baru, pulang-pulang memberi kado dan juga baju. Kami pasangan nomor satu siap untuk berkontestasi menuju Jakarta Baru, Jakarta Maju. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baju kami hitam, tandanya kami kuda hitam. Bukan kami yang menyebutkan, tetapi opini yang dibangun bahwa kami kuda hitam. Barusan kami dibisikkan oleh kakak asuh saya yang ada di depan saya, Pak Iwan Bule. Oleh sebab itu kami pakai baju hitam dan warna oranye ini menambahkan Jackmania kebanggaan kita. Sama-sama, saya mengajak kepada paslon 1 dan 3 untuk mari kita menjaga adab. Untuk menjadikan Jakarta kota peradaban. Jangan sampai global menguasai lokal. Tetapi mari kita sama-sama membangun lokal merambah menguasai global. Saya ingin menutup dengan pantun. Jakarta kota metropolitan. Mari kita jaga agar tidak berantakan. Dharmakun datang bawa harapan. Jadikan Jakarta aman dan pusat peradaban. Salam Jakartaku aman, salam Jakartaku independen. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila, merdeka! Saya bareng Bang Dul, saya disebut Mas Pram, Bang Dul. Alhamdulillah mendapatkan nomor 3.
Memang Jakarta sekarang berubah dari DKI, daerah khusus ibu kota, menjadi DKJ karena undang-undang baru, undang-undang nomor 2 tahun 2024 telah merubahnya. Namun yang kita lakukan tentunya bukanlah perubahan, melainkan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Saudara-saudara sekalian, Jakarta bukan ibarat sebuah cerita baru. Maka ini bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting, kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Yang jelas bahwa paslon 3 nggak mau ada keribet-ribetan. Kita bikin mudah, kita bikin enjoy, kita bikin nyaman, kita bikin bahagia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah secara substansi, mari kita bertarung gagasan untuk membuat Jakarta lebih baik. Kalau diawali pantun, ane mau pantun juga. Rawamangun lewat Kemayoran, naik sepeda bikin sehat badan. Nomor 3 banyak ide siap dijalankan. Program yang bagus pasti kita lanjutkan. Ke Gandaria lewat Kemayoran, beli tiket nonton Persija. Nomor 3 nomor kemenangan. Jakarta mau menyala, pilihan semua warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.